Penyiraman tanaman menggunakan air adalah upaya untuk memberikan kebutuhan pokok dari sebuah tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sprinkle. Dengan alat ini banyak manfaat dan keuntungan yang bisa kita dapat. Apakah itu? Dan kenapa kemudian adanya sprinkle ini bisa menekan serangan hama pada tanaman bawang merah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Mbak Yutani, ini adalah proses pemasangan sprinkle pada tanaman bawang merah. Sprinkle ini seperti yang digambar, ditata sedemikian rupa dengan jarak tertentu yang mana nantinya akan digunakan untuk melakukan penyiraman tanaman bawang merah. Pipa ini menyalurkan air dari sumber mata air dan disebar ke seluruh areal tanaman. Nah, ini dia sprinklenya, ataupun orang mengatakan kincir kupu-kupu, yang mana nantinya akan berputar ketika airnya masuk, sehingga air bisa menyebar rata ke seluruh tanah. Pipa ini dihubungkan dengan pipa besar. Nah, ini yang nantinya mengambil air dari pompa air ataupun diesel yang ada di gubuk. Nah, air yang dikeluarkan dari diesel disalurkan ke pipa besar, masukkan ke pipa kecil di setiap bidingan, dan dinaikkan ke sprinkle. Dan nanti ketika airnya keluar, nanti akan menyebar ke seluruh tanaman. Nah, ini adalah proses pemasangan dari sprinkle tersebut. Adapun keuntungan dari pemasangan alat sprinkle ini adalah kita akan hemat tenaga, karena kita tak harus melakukan pengucuran secara manual menggunakan tangan. Tinggal kita diam saja tanpa mengeluarkan tenaga, kita sudah bisa melakukan penyiraman dengan alat sprinkle ini. Keuntungan berikutnya, hemat waktu. Kita bisa melakukan aktivitas yang lain, dan juga proses penyiraman bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, tak seperti ketika kita melakukan pengocoran secara manual dengan menggunakan timba yang memakai tenaga tangan kita. Selain itu, hemat air. Seperti yang kita tahu, dalam proses penyiraman lebih dari 50% air yang kita gunakan akan terbuang percuma. Nah, dengan adanya sprinkle ini, penggunaan air tidak terlalu banyak, dan juga air bisa merata di seluruh areal tanaman kita. Itu. Selain itu, ada juga keuntungan lain dengan pemakaian sprinkle ini. Kita menghemat biaya. Memang dalam membuat alat ini kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi kalau dihitung-hitung kita akan melakukan penghematan biaya yang cukup lumayan. Kita tak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji orang untuk melakukan penyiraman, sehingga ketika dikalkulasi semuanya akan banyak keuntungan kita memasang alat ini. Selain itu, alat ini bisa digunakan bertahun-tahun, tinggal perawatan yang kita lakukan yang jelas. Alat ini akan keluar airnya. Dengan alat ini, air keluar dari sprayer itu, sprinkle itu, nanti airnya akan memutar alat sprinkle itu
Nah, itu alat biru itu akan berputar, dan yang hitam akan berputar berlawanan arah, sehingga air akan disebar secara merata seperti air hujan. Ini adalah proses pita dalam melakukan tanam bawang merah setelah alat terpasang. Yang sebelah sana adalah tanaman 7 HST yang sudah kita lakukan penanaman usia 7 HST seluas 100 ru. Nah, ini kalau yang ini 100 ru yang ditanam di sebelah dalamnya dari areal persawahan ini. Di setiap bidingan kita pasang parol kecil yang kita kasih kran. Gunanya kran ini adalah untuk membuka tutup air, sehingga kalaupun dibutuhkan tekanan yang lebih di bidingan yang lain, bisa kita kurangi tekanan airnya dengan menutup beberapa bedeng tertentu, sehingga akan maksimal di bedeng-bedeng yang memang ingin kita kasih tekanan air yang lebih besar. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian dua lahan ini. Ketika kita mau melakukan pendisilan di tanaman yang sudah tua, kita kasih kran, sehingga ketika kita mengocor di sana, kran yang di tanaman yang masih baru kita tanam tadi bisa kita tutup. Kran yang ke tanaman 7 HST kita buka, sehingga airnya akan fokus melakukan penyiraman di sana. Nah, ketika kita butuh di tanaman yang baru kita tanam ini, kita tutup kran yang 7 HST, kita buka kran yang di tanaman yang baru kita tancapkan ini tadi. Untuk manfaat selanjutnya yang paling utama dari sprinkler ini adalah, berdasarkan pengalaman beberapa petani, penggunaan sprinkler ini mampu menekan hama ulat secara signifikan. Di tanaman bawang merah yang dipasang sprinkler, serangan ulat tidak terlalu banyak. Tetapi ketika tanaman yang tidak pakai sprinkler yang berada di sebelahnya itu, serangan ulatnya sangat parah. Nah, apakah karena faktor sprinkler ini? Nah, ini yang butuh penelitian khusus. Apakah memang dampak dari pemakaian sprinkler ini mampu menekan pertumbuhan ulat gayak secara ilmiah? Ini berdasarkan pengalaman saja, ternyata ketika ada yang masang sprinkler di tanaman bawang merah, serangan ulat itu sangat kurang sekali, beda dengan yang tidak pakai sprinkler. Apa karena dengan situasi lingkungan yang seakan-akan di musim penghujan dengan diguyurnya setiap hari air sprinkler yang seperti air hujan ini, akhirnya menjadikan pertumbuhan telur ulat menjadi terganggu, bonor ataupun masa tumbuhnya menjadi lebih panjang, sehingga jumlah populasinya menjadi sedikit? Karena berdasarkan apa yang pernah saya baca, telur ulat itu bisa menjadi kaper dewasa ketika di musim kemarau itu cuma membutuhkan waktu 30 hari, beda dengan musim kemarau yang mana telur sampai menjadi kaper dewasa bisa sampai 2 bulan. Sehingga kalau memang ini benar seperti itu, ternyata dengan adanya sprinkler ini mampu memperlambat populasi ulat, sehingga serangannya menjadi tidak terlalu berbahaya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang pengairan sistem sprinkler ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.